Dalam aksi demo penolakan relokasi Rempang di Batam, Kepri, beberapa waktu lalu membuat Bang Long alias Iswandi atau Awi ditahan oleh kepolisian. Dikenal sebagai orator yang karismatik, Bang Long berhasil membakar semangat para pengunjuk rasa dengan orasi-orasinya. Bang Long saat demo tersebut berlangsung mengungkap alasannya menggelar unjuk rasa. Ya bersama para masa lainnya ingin mempertahankan 16 kampung tua di Rempang dan Galang yang terancam hilang oleh pembangunan. Bang Long juga dikenal tokoh Melayu dari setokok Rempang. Selain dikenal sebagai sosok orator ulung, dia pun dikenal sebagai kader Muhammadiyah dan kerap membantu warga Rempang. Maka tak heran orasinya pun mampu membakar semangat para demonstran. Namun aksi yang dilakukannya itu justru membuatnya dituding sebagai provokator hingga kini ditahan. Oleh sebab itu, penangkapannya ini menarik perhatian dari keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau KAUMI. Bang Long sendiri ternyata adalah alumni Fakultas Agama Islam FAI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY Angkatan 2000. Sehingga saat dirinya ditangkap, pihak warga alumni UMY langsung bergerak cepat dengan mengutus sejumlah advokat untuk mendampingi Awi. Mereka yang diutus adalah advokat Sandri Suwardi SH, alumni Fakultas Hukum UMY 2000, dan advokat Dr. Emi Hajar Abra, alumni Fakultas Hukum UMY 2005. Meski begitu, berdasarkan pengakuan Emi Hajar, status dari banglong belum pasti apakah sudah menjadi tersangka atau belum. Selain itu, Emi mengaku belum bisa bertemu dengan banglong secara langsung. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.